بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكرا له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى ردوانه اللهم صلي عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه حضرين حضرات إن رحمة الله سبحانه وتعالى نحن نتحدث عن بحثنا dari tafsir surat Al-Kahfi kita masuk pada ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa adrib lahum hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama fakh talata nabatul أصبح هشيما تذروح الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا طيب ini adalah surat ayat من kahfi dari ayat 45 kata Allah perumpamaan bagi mereka tentang dunia kehidupan dunia kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit kami turunkan dari langit atau bihi nabatul ard lalu bercampur tumbuhan bumi dengannya tumbuhan bumi fa asbahat lalu jadilah hasiman itu uh, kering dan hancur. huriah yang ditiup angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in adalah Allah Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa hmm. Tes, tes Baik Kita lanjutkan Ya yeah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum." Berilah perumpamaan kepada mereka, kepada orang-orang beriman, kepada orang-orang Quraisy ya. Ya karena kita bilang surat Al-Kahfi adalah surat Makkiyah. Turun waktu Nabi masih di Mekah. Berilah perumpamaan tentang apa tentang kehidupan dunia. Jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat nanti Oleh karenanya agar mereka bisa membandingkan apa sih sebenarnya kehidupan dunia yang membuat orang-orang musyrikin begitu hati mereka terikat dengan dunia sehingga mereka lalai dari mengingat akhirat dan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaannya seperti air yang kami turunkan dari langit. Maka air tersebut bercampur dengan tumbuhan bumi. Fa'asbaha lalu jadilah tumbuhan tersebut menjadi kering, hashim, itu artinya kering dan hancur. Tatruhur riyah ditiup oleh angin. Begitu hancur sehingga mudah ditiup angin, seakan-akan tidak ada nilainya sama sekali. Wa kanallahu ala kulli Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya kehidupan dunia seperti air. Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf ya. Ada dua pendapat ya. Yang pertama, kehidupan dunia diperumpamakan dengan air. Yang kedua diperumpamakan diperumpamakan dengan kondisi tumbuhan yang hijau lalu kering dan sirna. Jadi, pendapat pertama kehidupan dunia dimisalkan dengan air karena Allah mengatakan wadrib hayati dunia kama'in berilah perumpamaan kepada mereka tentang kehidupan dunia, seperti air pendapat kedua mayoritas ulama berpendapat bukan air yang diperumpamakan dengan kehidupan dunia bukan kehidupan dunia yang diperumpamakan dengan air tapi diperumpamakan dengan jumlah ini yaitu kalimat lengkap ini yaitu air yang turun bercampur dengan tumbuhan jadi hijau sampai akhirnya apa? mengering. Ini dua pendapatnya. Pendapat pertama mengatakan kehidupan diperumpamakan dengan air dan ini disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dia menukil sebagian pendapat ulama, kenapa air sama dengan dunia dari sisi apa? Dari sisi pertama air tidak tetap. Terus yang kedua air akan akan pergi ya atau kering ya kemudian yang ketiga kalau seorang seorang hmm, menjeburkan dirinya di air ke air dia pasti basah dan yang keempat air bermanfaat pada kadarnya. Kalau berlebihan, bencana. Ini uh, sisi sisi air disamakan dengan dunia. Kata Sembilan Lama, Allah menyamakan dunia dengan air kenapa air tidak tetap dunia tidak akan tetap ya berubah-ubah kondisinya air juga kadang berubah dari laut dan jadi uap jadi awan jadi hujan kemudian berubah lagi jadi air tanah entah dirubah diambil oleh sebagian orang jadi kotor dan yang lain-lainnya dia berubah-ubah apa kondisinya ya dan air lama-lama akan habis akan kering mungkin terjadi musim kemarau mungkin dipakai, mungkin meresap ke tanah. Sama seperti dunia, dunia tidak tetap. Kondisi kita tidak pernah tetap. Dari dari kecil, kemudian muda, kemudian tua, kemudian peot, kemudian apa? Mampus ya. Itulah kondisi kita ya. Demikian juga kita semua akan sirna. Kita akan sirna. Harta yang kita miliki juga akan apa? Sirna. Kemudian kesamaan yang ketiga, kalau seorang berinteraksi dengan dunia, dia pasti basah. Berinteraksi dengan air, dia pasti basah. nggak mungkin dia berinteraksi dengan air dan dia tidak basah. Mustahil. Maka seorang kalau tenggelam dengan dunia, dia pasti kecipratan dunia tersebut, pasti basah dengan dunia tersebut, maka dia harus hati-hati. Jangan sampai kelelep. Secukupnya dia terbasahkan dengan apa? Air. air. Yang terakhir, kata mereka, kata ulama ini bahwasanya air bermanfaatnya ya biqadar ya sesuai dengan ukurannya kalau berlebihan maka akan bawa apa bencana seperti yang antum rasakan ya banjir kebanyakan bikin apa masalah dunia pun demikian secukupnya oke okay. berlebihan bisa membinasakan membuat orang lalai dengan akhirat buat orang lalai habis waktunya untuk urusan dunia tersebut Bayangkan kalau dia punya rumah sepuluh, dia ngurusin satu-satu, banyak yang mau diurusin. Sehingga waktu dia untuk akhirat semakin sedikit dan semakin sedikit dan semakin berkurang, waktunya habis banyak untuk dunia. Maka air itu bermanfaat secukupnya, sebagaimana dunia itu bermanfaat secukupnya berlebih-lebihan, berbahaya. Pendapat yang kedua ini pendapat mayoritas ulama. Ini mayoritas ulama. Bahwasanya, dunia diperumpamakan dengan kalimat yang sempurna dari awal sampai akhir. Ya. Seperti air, kondisi air yang kami turunkan dari langit, kemudian bercampur dengan e, tumbuhan bumi, kemudian menjadi indah, faas asbaha hasyiman tiba-tiba menjadi apa? Kering. Kering ditiup oleh angin. Maksudnya, perumpamaan, Perumpamaan e, tumbuhan yang indah lagi hijau namun cepat berubah menjadi kering dan tidak bernilai. Kering dan kotoran, atau tidak bernilai, yaitu maksudnya perubahan dari kondisi baik menjadi buruk, dengan begitu cepat. begitu cepat. Maksudnya seorang jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sangat cepat berubah dari hijau indah tiba-tiba mengering. Di sini saya sebelum saya jelaskan dulu kata Allah berilah perumpamaan tentang kehidupan dunia seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakta Bercampurlah air tersebut dengan tumbuhan bumi. Ini ada dua pendapat juga. Ini ada khilaf Yang pertama mengatakan maksudnya tumbuhan bumi bercampur dengan air. Dan kita benar bahwasanya kalau tumbuhan, kalau kering kita sering siram air, jadi apa? Segar kembali. Dia benar-benar minum air, air benar-benar mengalir dalam sel-sel tumbuhan tersebut. Jadilah dia tumbuhan yang segar ya. Saya baru mengamati itu, meskipun saya bukan petani. Kenapa? Karena terkadang saya siram bunga depan rumah. Kalau rupa siram bunga, jadi layu. Subhanallah ya. Begitu pengaruhnya besar terhadap apa? Terhadap air ya. Ini pendapat, -pendapat kedua. Maksudnya tumbuhan-tumbuhan tersebut sebut menjadi banyak, banyak sehingga. Bercampur baur, ya tumbuhan rumput-rumput bersilang-silang, pohon-pohon bercampur baur. Kenapa? Karena pengaruh hujan. Tadinya tandus, tiba-tiba turun hujan, kemudian tumbuh. Akhirnya tumbuhan terus menjadi jadi hijau dan rimbun, ya saling bercampur, indah dipandang. Ini dua pendapat maknanya sama-sama benar. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Faal Subaha maka lalu jadilah Hashim. Hashim itu, Hashim adalah suatu yang kering dan mufattat, yaitu hancur. Oleh karenanya, kakek Nabi SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hashim, ya, ini ada yang mengatakan Hashim inilah julukan bagi kakek Nabi SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, itu buyut Nabi, Hashim. Kenapa dia dijuluki dengan Hashim? Karena dia seorang yang suka menghancurkan roti, ya terus dibagi-bagikan kepada para jemaah. Ya, karena hasham Hasham itu menunjukkan uh, hancur. Maka tumbuhan yang kering, daun yang hancur, kemudian sudah hancur, kemudian ditiup angin, itu namanya hashim. Suatu yang hancur. Tadinya hijau, rimbun, tiba-tiba menjadi kering, bahkan hancur. riyah, ditiup dengan angin. Jadilah kotoran tidak bernilai seakan-akan dia tidak pernah ada. Seakan-akan dia tidak pernah ada. ke alam yakun. Seakan-akan dia tidak pernah ada sebelumnya. Kita orang lihat, ini dulu hijau loh. Ini dulu subur loh. Ini dulu indah dipandang. Sekarang menjadi hancur yang mudah ditiup angin. Allah berikan pemaan dunia seperti itu. Makanya fa' di sini menurut Al-Alusi, kata Al-Alusi ya ini bahasa Arab ya kata al alusi Rahimahullah taala dalam kitabnya Ruhul maani alfa Laisat... fasiha nah, maksudnya fa bukan fasiha ini bahasa arab antum nggak ngerti nggak apa apa ya jadi maksudnya kalau fa al fasiha itu adalah kata fa maka fa artinya maka atau lalu yang didatangkan untuk menjelaskan bahwa sebelumnya ada suatu kata-kata yang dihapuskan namun dipahami ya namun dipahami dan kata-kata yang dihapuskan tersebut menyebabkan timbulnya setelah fa tidak hanya sekedar menunjukkan urutan tetapi kalau fa bukan fasihah maka dia hanya menjeluskan menunjukkan urutan tanpa ada kata-kata yang muqaddar sebelumnya ini hanya orang tau bahasa Arab yang ngerti ya ya Intinya saya ingin jelaskan intinya fa di sini kata al alusi menunjukkan surah menunjukkan cepatnya karena fa menunjukkan ta'qib. beda kalau fa fasiha al fasiha maka ta'qib. tetapi ada sebelumnya ada sesuatu yang ditakdirkan ya ya sudahlah antum nggak paham nggak apa-apa ya. intinya saya ingin sampaikan <laughs> maksudnya fa ini artinya apa maka ya artinya apa maka artinya cepat sekali dia berubah maksudnya ya cepat sekali apa cepat sekali berubah berubah dari hijau indah menjadi kering hancur subhanallah tidak lama tidak lama, cepat. Tadinya hijau tahu tahu menjadi kering dan dan hancur. Demikian juga kehidupan dunia. Makanya Allah menamakan Al-Quran dalam ayat yang lain. Zahrotal hayati dunia. Linaftinahum fi. Ya, kami berikan kepada mereka zahrotal hayati dunia. Mawar kehidupan dunia. Allah menyamakan dunia dengan mawar. Kita tahu mawar indah. Dilihat enak. Bentuknya indah. Baunya harum. Aromanya wangi. Tetapi kalau kita petik, cepat nggak dia layu? Cepat sekali. Tidak lama kemudian dia layu. Hakikat dunia demikian. Menurut kita lama pada ikatnya dia sangat cepat dibandingkan dengan alam barzakh yang mungkin ribuan tahun, dibandingkan dengan padang mahsyar yang puluh ribu tahun, dibandingkan dengan akhirat surga neraka yang abadi yang tiada penghujungnya. Maka hakikatnya dunia cuma sebentar. Maka antum jangan terpedaya. Kita sih tidak terasa loh ya tiba-tiba sudah 40 tahun hmm. saya sekarang udah 40 tahun dulu waktu masih muda gagah ya <laughs> sekarang masih gagah <laughs> kata istri saya ya Baik, jadi mau saya ya tiba-tiba rambut sudah putih tiba-tiba mata mulai rabun tiba-tiba pendengaran mulai nggak kuat ya dan demikian tiba-tiba tangan gerak sendiri nggak bisa dikontrol tiba-tiba kena penyakit gula tiba-tiba stroke tiba -tiba, Masya Allah tiba-tiba begitubahaha hasyimantadruhurriya tiba-tiba berubah menjadi suatu yang kering dan hancur ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah perumpamaan dunia. Wa kana Allah 'ala kulli syai'in muqtadira. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di antara sesuatu yang Allah Maha Kuasa tersebut adalah bagaimana Allah Maha Kuasa dalam menciptakan dan mengakhiri dari tumbuhan yang hijau, Allah berikan sebab-sebab dia menjadi kering, akhirnya hancur, lebur. Allah maha kuasa mengatur dari awal sampai akhir. Bukan Allah menciptakan pohon hijau terus nggak bisa kuning nggak bisa rusak. Allah ciptakan pohon tersebut hijau dan Allah juga menyebabkan membuat sebab-sebab yang menjadikan hijau tadi akhirnya menjadi kuning dan rusak. Manusia Allah ciptakan bukan berarti Allah ciptakan selesai tidak. Allah ciptakan dia Allah buat dia dewasa Allah biar dia sempurna mulailah dia mulai menua 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 sampai meninggal Allah yang atur semuanya dan itu diantara maha kuasa Allah ya menjadikan suatu dari yang tidak ada kemudian tumbuh kemudian sempurna kemudian berkurang 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 sampai akhirnya meninggal meninggal dunia. Nah di sini faus manca jadilah tumbuhan tersebut seperti daun yang kering yang hancur dunia tersebut yang menjadi yang menjadi kering dan hancur ya. Yang menjadi kering dan hancur ini apa? Ini apa? Bisa dua, bisa harta, bisa manusianya. Manusianya, seorang memiliki rumah mewah, memiliki kendaraan mewah, suatu saat akan rusak, suatu saat akan hancur, suatu saat akan sirna, taruhlah ratusan tahun akan hancur, suatu saat. Dan meskipun dia punya istana yang kuat sampai ribuan tahun, dianya pun tidak kuat untuk tinggal di istana tersebut. Dia pun tidak pun tinggal di sana tersebut. Ya, saya ke Paris sempat pergi ke sebuah istana. Istana ini terkenal Raja Louis keberapa saya lupa ya. Bagaimana waktu dia menyuruh orang untuk membangun istana ini sampai orang dikerja paksa untuk bangun istana ini. Istana sangat megah. Sampai tahun 1000 sampai tahun 2000 sekian 1000 2018 masih sangat sangat megah. 2019 masih sangat megah. Orangnya kemana? Sudah enggak ada. Dari dulu sudah sudah tewas. Bahkan disebut cerita rakyatnya demo kemudian bunuh dia. Karena mereka tersisa selama ini disuruh bikin apa? Istana tersebut. Istananya megah, dia sudah tidak? Tidak ada. Jadi demikianlah dunia. Kalau benda yang anda bangun bertahan, andanya tidak bertahan. Atau anda bertahan, bendanya yang tidak bertahan. Akan sirna satu saat seperti rumput yang kering tersebut. Taib, kalau sudah saya mau hapus. hapus oleh saya ngapus ya kanto tunggu-tunggu lagi sudah foto sudah sudah Nafis. duduk boleh duduk sebentar sudah tua kayak gitu Yang empat puluh Sebagian orang kalau kita bilang dia tua dia marah. Jangan bilang saya tua, rambut sudah putih semua, enggak mau deh. Senior, ya udah senior. <laughs> Benar nih. Ada orang nggak mau dibilang tua, maunya dibilang apa? Senior. Ya sudahlah. Oke, okay. senior mau mati. <laughs> Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-malu wal banuna zinatul hayatul dunya." wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbik sawaban wa amala Ayat selanjutnya Allah ingatkan di antara dunia tersebut yang menjadi kebangga-banggaan orang diperbutkan oleh manusia adalah harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Anak laki-laki. Perhiasan kehidupan dunia. Kehidupan dunia. baqiyatu salihat. Yang tersisa. Amal-amal so soleh. Khairun enda rabbika. Lebih baik. Di sisi Rabbimu. pahalanya wa khairun amala dan lebih baik yang diharapkan Tayib kata Allah Subhanahu wa taala <tik> Al malu wal banuna zinatul hayatid dunya harta dan anak laki-laki perhiasan kehidupan dunia wal baqiyatus salihatu adapun yang terisa dari amal saleh khairun inda rabbika thawaban lebih baik di sebagai pahalanya wa khairun amala dan lebih baik harapannya Setelah itu Allah sebutkan tentang di antara contoh dunia yang dibangga banggakanlah harta dan anak-anak laki-laki. Kenapa disebut anak laki-laki? Karena konteks tadi wadribul lahum, berilah perumpamaan kepada mereka ya. Terutama kepada orang-orang musyrikin apa? Arab. Rasulullah disuruh beri perumpamaan terhadap orang-orang musyrikin apa? Arab. Yang perumpamaan tersebut juga bermanfaat bagi kaum mukminin, tapi asalnya adalah untuk musyrikin Arab. Tentang kenyataan dunia yang sungguhnya, hakikat dunia yang sungguhnya seperti tadi. Kemudian Allah sebutkan al-mal wal banun, anak-anak laki-laki karena orang musyrikin Arab mereka tidak suka dengan anak perempuan. Mereka tidak membanggakan anak apa? perempuan. Disuruh mereka membunuh anak-anak perempuan -anak ya. Ya, kemudian anak laki-lakilah yang orang sering cemburu, apalagi zaman dahulu, punya laki-laki banyak menunjukkan kekuatan. Ya. Ana minka mala wa Dalam sebelumnya kita bahas tentang perumpamaan dua orang yang saling yang satunya kafir, satunya mu muslim. Yang kafir berkata, ana minka mala wa Aku lebih banyak hartanya daripada engkau dan aku lebih banyak pengikutku. Di antaranya anak-anaknya. Ya. Jadi Allah khususkan penyebutan harta. Dan anak-anak, karena harta memang tidak kita ragukan, kata Allah, zinah perhiasan. Orang punya harta, dia nyaman, ini mau anu, apalagi anak-anaknya banyak, ya sudah, dia bangga punya harta banyak, punya anak banyak, ya. Ada kawan di satu daerah, dia kalau tidak salah, 13 bersaudara. Laki-laki semua, 13 bersaudara, tuh berapa belas, saya lupa. Dia bilang, Ustadz, kita dulu kalau orang berkelahi sama kita mikir-mikir. Karena ada satu adik dipukul, kita rame-rame. Mikir-mikir, 13 orang. Masalah besar ini. Lebih dari klub sepak bola. <laughs> 13. Ya, <laughs> jadi 11 sama pelatihnya sekalian. Ya. Jadi anak laki-laki yang banyak, ini kebanggaan mereka yang dicemburui. Maka Allah sebutkan secara khusus. Al-malu wal-banun. Harta dan anak-anak. Kenapa Allah mendahulukan harta daripada anak-anak? Karena yang penting harta. Percuma punya anak-anak banyak tapi enggak punya harta, tambah bikin repot ya. Tapi kalau anak-anak harta banyak disertai dengan anak yang banyak, maka ini sempurna dalam apa? Perhiasan kehidupan dunia. Benar, Allah tidak menafikan bahwasanya harta dan anak-anak itu keindahan. Makanya Allah mengatakan zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Di sini Allah menyadarkan kehidupan dengan dunia. Dunia secara bahasa artinya dekat, korib, itu kehidupan yang dekat, yang segera selesai. Ya. Dunia secara dunia secara bahasa dunia secara bahasa artinya dekat, yaitu segera segera sirna sudah dekat. Kemudian Allah suruh bandingkan, Allah buat perumpamaan tadi sebelumnya, ya. Allah bilang wal baqiyatus yang tersisa dari amal-amal soleh. Ya, seharusnya kata sebagian ulama was bakiyat Amal-amal soleh yang tersisa, paham? Kan seharusnya urutannya amal soleh yang ter tersisa, bukan yang tersisa amal soleh. Nanti saya jelaskan kenapa. Baik, apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat? Apa yang dimaksud dengan al-baqiyatus salihat? Apa itu al-baqiyat atau salihat Banyak perselisihan di kalangan para ahli tafsir, namun itu termasuk ikhtilaf tanawu, itu hanya perbedaan secara contoh ada yang mengatakan al baqiyatus salihat maksudnya salat lima waktu ada yang mengatakan al baqiyatus salihat maksudnya subhanallah walhamdulillah wa wala ilallah wallahu akbar wala haula wala quwwata billah tapi yang benar al baqiyatus salihat yang benar kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala yang benar mencakup ya seluruh amal soleh. amal soleh. yang berkaitan Dengan hak Allah, maupun yang berkaitan dengan hak manusia. Hak-hak Allah banyak, sholat, puasa, sholat malam, dan macam-macam. Yang berkaitan hak manusia banyak, semuanya kalau itu amal soleh maka dia al-baqiyatul shalihat Karena dia akan tersisa di akhirat. Adapun anak-anak dan harta akan sirna. Harta yang Anda bawa, Anda kumpulkan tidak akan Anda bawa di akhirat. Tapi yang tersisa di kuburan, tersisa di padang mahsyar, tersisa di di hari kiamat kelak adalah al-baqiyatush shalihat mencakup yang berkaitan dengan hak Allah dan berkaitan dengan hak manusia. Hak Allah banyak saya katakan seperti apa? Salat, puasa, baca Quran. Berkaitan dengan hak manusia, berbakti kepada orang tua, mengurusi anak istri ya bersedekah ya beri zakat kepada orang yang susah ya jadi semua yang amal soleh anda lakukan karena itu yang tersisa pada hari kiamat kelak makanya saya sering sampaikan jangan seorang muslim bengong tidak boleh bengong ya. harus ada kegiatan ya, salaf dulu tidak suka ada orang bengong nggak ada kegiatan nggak ya. ada kegiatan akhirnya jadinya olahraga ya Searching atas turun, atas turun, zoom, dan macam-macam. Harus ada kegiatan. Nanti jangan bengong. Nanti <laughs> sambil bengong, Astagfirullah, Astagfirullah, Subhanallah, Alhamdulillah. Nanti, ya, pokoknya jangan bengong. Karena yang nanti ucapkan, Al-Baqiyah itu salah Salihat. Kalau antum pun diam, renungkan tentang keagungan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabku, tidak mungkin kau ciptakan ini semua sekedar main-main sia-sia. Pasti ada hikmahnya itu juga ibadah. Pokoknya jangan sampai bengong, tidak ada kegiatan. Kalau Anda ingin mengumpulkan al tu apa? Salihah. Semua berbakti sama orang tua, telepon orang tua, buat kue untuk tetangga, ramah sama orang di masjid, masuk masjid salaman sama orang-orang. Semua itu atau Shalihat Di rumah baca Quran, ya di rumah salat malam ya senyum sama istri pijit istri ya dan seterusnya itu semua albahus anak pulang kita peluk kita canda sama anak dia punya hak untuk kita candain kita, dia punya hak untuk kita ngobrol sama anak-anak dia pengin dipeluk oleh orang tuanya dia ingin naik di atas pundak orang tuanya biarin itu albaqiyat apa salihat semua amal saleh albaqiyatus salihat kata Allah khairun inda rabbik lebih baik daripada lebih baik daripada kehidupan dunia di sisi Mu, menunjukkan alba kita salihat tersisa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Taib timbul pertanyaan tadi saya sudah jelaskan tadi saya singgung alba kita harusnya ini harusnya ini yang disifati hal tersebut mausuf dan ini alwas sifat atau alwas harusnya ini lebih dahulu daripada ini. Kalau kita bilang orang yang tinggi, orang yang disifati sifatnya apa? Tinggi, bukan tinggi yang orang. Paham? Urutannya harusnya as-salihat al-baqiyat. Tetapi kenapa Allah mendahulukan al-baqiyat as kata sebagian ulama untuk menjelaskan bahwasanya dunia itu sirna. Yang tersisa cuma apa? Al-Baqiyat. Langsung Allah tekankan Al-Baqiyat yang tersisa. Maka ayat ini menunjukkan, ya, ayat ini menunjukkan, ya, amal soleh, menunjukkan dunia akan sirna, dunia akan sirna. perhiasan dunia dari beberapa sisi. Pertama, al-hayat kehidupan disandarkan kepada ad-dunia dan kita sudah bilang tadi dunia tadi maknanya apa? dekat Maknanya apa? Dekat. Ini menunjukkan menunjukkan akan sirna. Disebut al atau dunia itu sudah menunjukkan akan apa? Sirna. Kehidupan yang dekat segera berakhir. Sebentar lagi apa? Berakhir. Ini yang pertama. Yang kedua, setelahnya langsung langsung datang lafal lafal al-baqiyat yang tersisa. Maka kelazimannya sebelumnya tidak tersisa. Tidak tersisa. Waktu Allah mengatakan, almal wal-banu nazinatul hayati harta dan anak-anak perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatu sholihat yang tersisa dari amal saleh berarti yang ini sebenarnya tidak apa? tersisa. Dan benar. Kalau yat baul mayit salat. kata Nabi SAW, mayat akan diikuti oleh tiga perkara. Fayarji al isnan wa yabqa wahid. Dua balik, satu tinggal. Harta dan keluarganya akan pulang, tidak ikut dia ya, di kuburan. Yang tersisa adalah amal solehnya, amalnya, amal soleh atau amal buruk akan ikut ada dalam kuburan. Melihatnya kalau seorang sudah di kuburan, yang ngantar dia, harta mobilnya, kalau dia punya budak zaman dahulu hartanya ikut ngantar dia, budaknya banyak maka pemakaman tersebut sangat ramai. Dia punya mobil banyak maka mobil pada ikut semua, keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya semua ikut. Ada keluarganya, anak istrinya, ada hartanya, budaknya, kendaraannya semuanya ada amalnya. Begitu dia dikubur, mana yang tertinggal? Amalnya. Istrinya ninggalin dia, anaknya ninggalin dia, mobilnya ninggalin dia, budak-budaknya ninggalin dia. Gak ada. Istrinya minta ikut kubur sama dia, nggak ada. Nggak ada. Begitu istri dia meninggal, mungkin istrinya kawin lagi. Mungkin. Kemungkinan besar kawin lagi kalau masih muda. Kalau udah tua, tinggal tunggu mati. Tapi kalau masih muda, mungkin kawin, kawin lagi. Sama, coba kalau perempuan meninggal. Suaminya ikut, nangis, ya. anaknya ikut. Begitu selesai, suaminya langsung nikah, nikah lagi. Kadang belum mati, sudah nikah lagi. Apalagi sudah mati ya. <laughs> Oleh karenanya. <laughs> karenanya ya. Al-baqiyatus Jangan pernah sia-siakan. Seluruh detik-detik kita berusaha kita. Ini teori tapi memang harus kita belajar. Harus kita usahakan detik-detik kita jangan sampai habis kecuali untuk al atau sholihat. Pokoknya enggak ada detik yang tidak bermanfaat. Entah kita menyenangkan orang, entah kita berkata-kata baik, masukkan kegembiraan pada hati orang, telepon orang tua, sedekah kek, baca Quran kek, baca buku agama kek, baca aplikasi bekal Islam kek. Ya. Daripada bengong kan. Terus di antara hal yang menunjukkan bahwasanya ini akan tersisa Allah Subhanahu wa taala mengidhofahkan menyandarkan menyandarkan al-baqiyatus salihat ke kepada inda rabbik di sisi robmu Dan kita tahu wa ma indak ma indakum yanfad wa ma indallahi baq kata Allah Subhanahu wa taala ma indakum yanfat wama indallahi baq kata Allah Subhanahu wa taala yang ada di sisi kalian akan sirna yang ada di sisi Allah akan tersisa Allah mengatakan wal baqiyatu shalihatu khairun inda rabbik hisra berarti tersisa atau tidak karena di sisi Allah berarti akan ter tersisa ya ini uh, semua menunjukkan al baqiyatu itu tersisa Adapun yang hayat dunia akan apa? Sirna. Taib. Kita lanjutkan. Kata Allah, khairun inda wa khairun amala. Lebih baik pahalanya dan lebih baik yang diharapkan. Dibandingkan dengan harta dan anak-anak. Saya bikin perbandingan. Ya. Al-Baqiyat al-Salihat. Al-Baqiyat as salihat Al Lebih baik dari harta dan anak-anak. Harta dan anak-anak. Coba. Kok bisa lebih baik? Ya. Jelas lebih baik. Kata para ulama, lebih baik pahalanya lebih baik diharapkan. Karena al-baqir salihat pasti dapat di akhirat. kalau dicari. Kalau harta dan anak-anak apa? Belum tentu dapat. Betapa banyak orang ya kerja keras tetap aja miskin. Banyak atau tidak? Banyak. Betapa banyak orang kerja keras duit nggak dapat. Tapi kalau ente kerja keras, solat, zikir, ente ikhlas pasti dapat apa? Pahala. Paham? Ini sisi pertama. Kedua, uh, kenikmatannya abadi atau pahalanya pahalanya abadi. Ganti yang baru. pahalanya abadi. Ini kenikmatannya sementara. Ini kenikmatannya sempurna. Adapun ini kadang bikin masalah ya. Kadang bikin apa? Masalah. Orang punya anak banyak kadang bikin masalah. Orang punya harta banyak terkadang bikin apa? masalah, butuh penjagaan, khawatir. Di sisi lain dia senang-senang, tapi di sisi lain dia khawatir, perdagangannya khawatir bermasalah, harus ada penjagaan, dengan berita tentang perubahan ekonomi dia gelisah, dan lain-lain. Maka benar, kata Allah, khairun enda rabbika thawaban wa khairun apa? Amalah. Kalau ente mau berharap sesuatu yang lebih baik, berharaplah pahala di sisi Allah dengan apa? Al-baqiyat. Tapi kalau sudah hapus minggu depan libur ya. Saya ada safar. Oh. Mau pulang kampung ke Madinah ya. Ada yang mau ikut? <tik> Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa <tik> yauma nusayyirul jibala wataral arba barizatan wahasyarnahum falam nubadir minhum ahada baik, lanjutnya kata Allah subhanahu wa ta'ala pada hari di mana kami menjalankan gunung, memperjalankan gunung. Watarul Ardoh, dan kau lihat, kau lihat, bumi nampak, barisnya itu nampak, tidak ada yang tertutup, tidak ada yang tertutup. Wahasharnahum dan kami telah mengumpulkan mereka dan kami telah mengumpulkan mereka. Fala menugah dirminhum ahada maka tidak ada seorang pun yang terluputkan. tidak ada yang ditinggalkan, semuanya terkumpulkan. Taib, Allah setelah itu, setelah menjelaskan bahwasanya kehidupan dunia akan sirna, yang sisa adalah amal soleh, maka Allah ingatkan, Nabi suruh ingatkan kepada orang musyrikin Arab, akan ada hari kebangkitan. Hari tersebut, kondisinya mengerikan. Kata Allah, wa yawma nusayyirul jibal, hari dimana kami perjalankan gunung. Artinya gunung, ya, diangkat. Ya, wa idhal nusifat, kalau bumi dicungkil, gunung dicungkil dari buminya, kemudian diangkat, kemudian diperjalankan. Ya. Ya, wa jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru Kalian lihat gunung, kalian merangka gunung tersebut diem maka suatu hari nanti dia akan apa? Berjalan seperti awan. Setelah dia berjalan, kemudian Allah tabrakan gunung tersebut sampai wabusatil jibalubassa maka kanat maka gunung tersebut hancur lebur seperti debu yang hancur tidak ada nilainya sama sekali padahal kita tahu gunung itu kokoh batu besar apalagi kalau kita bicara gunung di Arab bukan gunung pasir gunungnya gunung batu tapi itu akan dicungkil pada hari kiamat kemudian dijalankan kemudian dihancurkan kata Allah watarral arba barizatan dan kau lihat bumi akan barizah barizah maksudnya tidak ada lagi yang tersembunyi. Kalau sekarang kita lihat ada goa di dalam gunung, ada lembah tertutup bukit, ada lembah tertutup pohon. Ya. Di hari kiamat kelak semua barizah, semua tertampakkan. Kenapa? Karena bumi dimodifikasi. Ya. Semua, ya, apa namanya? Uh, ya aluna ke anil jibal, fakulian sifuha Robbi nasfan, fayadaruha qaan safsafa la la tarahfiha iwa jenwal amta. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, katalah gunung pada hari kiamat kan kami hancurkan sehancur-hancurnya. Kau lihat bumi akan datar. Bumi tidak ada lagi lembah, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lautan, semuanya. Karena sudah hari kiamat, lautan eh, dikumpulkan, dijadikan api, lautan jadi habis semuanya. Ya. Wa biharu sujirat, sujirat. Wa biharu fujirat. lautan Pertama meluap dulu, kemudian bergabung antara laut dengan sungai, semuanya bergabung, setelah itu kemudian sujirot dinyalakan, sehingga menjadi api, kemudian habis semua air tersebut. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa idhal ardu tatkala bumi didatarkan, kamaddil adim, dalam sebagian salah mengatakan kamadil adim, al-adim itu maksudnya uh, kulit, kalau orang mau sama kulit, diapain? Ditarik kan? kalau kulit mau disamak mau dijadikan sepatu mau dijadikan tas kan ditalik disamak ditarik sehingga dia menjadi datar untuk dijemur maka bumi seperti itu dijadikan datar oleh Allah Subhanahu wa taala makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala itu bumi tidak bulat lagi kalau sekarang bumi masih apa bulat ya ya bumi masih bulat kita lihat bulan bulat matahari bulat bintang bulat planet bulat terus bumi kotak enggak lah <laughs> yang kita lihat semua bulat enggak? Ya bumi juga apa? Bulat. Namun pada hari kiamat kata Allah, wa idzal bumi di maka tidak ada lagi yang tersembunyi yauma barizun maka bumi datar tidak ada yang tertutup manusia pun di atasnya tidak ada yang bisa bersembunyi la khafiyah tidak satu pun yang bisa tersembunyi di hadapan Allah enggak bisa sembunyi di bawah pohon gak bisa sembunyi dalam goa, dalam sumur, semuanya datar. Itu maksudnya watarol arba barizatan. Taib azan ya. Tapi azan salat kita lanjutkan lagi. Jibala watarul arba barizah hari di mana kami menjalankan gunung-gunung dan kau lihat bumi dalam kondisi uh, nampak tidak ada yang tersembunyi karena didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala wahasyarnahum dan kami telah mengumpulkan mereka. Di sini kata sebagian ulama, ya hasyarnahum ini pakai fi'il madhi ya. Fi'il ma yang yang artinya dan kami telah, makanya saya terjemahkan dan kami telah. Sehingga artinya dan dan kami telah ya Mengumpulkan mereka di padang mahsyar, sehingga ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah semua orang akan melihat dahsyatnya hari kiamat? Sebenarnya berpendapat, ini khilaf semua orang. Akan melihat dahsyatnya hari kiamat, hanya pendapat kedua akhirat, hanya orang-orang di akhir zaman yang melihat hari kiamat. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya pendapat yang mengatakan semua orang akan melihat hari kiamat, Allah mengatakan tatkala bumi di didatarkan, tatkala gunung diperjalankan, kata Allah, wahasyarnahum dan kami sudah mengumpulkan mereka. Berarti sudah dibangkitkan baru kemudian gunung dia apa? dijalankan. Jadi semua orang akan melihat dasarnya hari kiamat. Dan ini pendapat ini memang ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak yang melihat dasarnya hari kiamat adalah orang yang paling buruk. Yaitu orang orang terburuk yang mantakumu alaihi Musa' yang hari kiamat tegak kepada mereka. Itu sudah tidak lagi yang mengatakan Allah, Allah, tidak ada yang mengatakan la ilaha illallah. Kaabah sudah dibongkar semuanya, tinggal orang buruk, mereka itu yang menyaksikan kedahsyatan hari kiamat. Tapi saya lebih condong pendapat ini, bahwasanya semua orang akan melihat dasarnya hari kiamat. Karena kalau tidak, ngapain Allah takut-takutkan mereka? Allah menakut-nakuti orang-orang musyrikin. Akan tiba hari yang sangat dahsyat, ternyata mereka tidak melihat karena mereka sudah mati sebelum kita. Ya, makanya saya lebih condong, mendapat bahwasanya semua akan melihat hari tersebut. Ya, orang-orang musyrikin yang sudah mati dibangkitkan suruh lihat itu semua. Ya, demikian juga dalam surat uh, Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. يا أَيُّهَا النَّاسُ سو تقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه ام مرضعه وتضؤ كل نفس كل ذات حمل حملها وترون الناس سكارى وهم سُكَارٌ ولكن عذاب الله شديد تاتي الله ايه manusia sekalian تقولوا kepada rob kepada sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangat يوم hari di mana kalian akan melihatnya dalam surat Di awal surat Al-Hajj kata Allah, "Yauma tarawnaha", ya. di mana kalian di mana kalian melihat dahsyatnya gempa hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya semua orang akan melihat hari tersebut ya. Baik, makanya di sini Allah mendatangkan dengan fi'il madhi gunung-gunung dijalankan, mereka sudah dikumpulkan. Allah alam tentang bagaimana prosesnya, tapi pendapat yang lebih kuat semua akan melihat hari kiamat. Falam nugadir minhum ahada dan tidak seorang pun yang kami sisakan pada hari tersebut, semuanya akan dibangkitkan. Tidak ada yang kelupaan. Itu belum dibangkitkan nenek moyang saya. Semuanya sudah dibangkitkan. Ya. Makanya kata Allah, falam nugadir minhum ahada. Di sini nakirah. Ya. Nakirah fi siyak an-nafi fata'um nakirah ahadan dalam konteks nafi memberikan faedah keuman di antara dalilnya adalah ayat ini karena maksud Allah tidak seorang pun yang akan di yang lolos dari kebangkitan semuanya akan melihat hari ini akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak seorang pun yang tersisa cara mengungkapnya Allah dengan menggunakan ahadan nakirah dalam konteks penafian maka ini menguatkan kaidah dalam kaidah usul fikih kalau datang isim nakirah dalam konteks penafian atau syarat atau larangan maka memberikan faedah keumuman dan antum tidak paham juga ya itu masalah bahasa Arab masalah usul fikih tapi saya harus sampaikan karena ceramah kita ditranskrip ya mudah-mudahan nanti jadi buku satu satu hari alhamdulillah juz 29 sudah selesai sebagiannya saya ceramahkan di sini ya dan sudah cetak sudah jadi alhamdulillah Uh, Juz 27 lagi proses Juz 28 lagi proses Al-Kahfi sedang ditranskrip, sudah sampai Pertemuan ke 4 Sekarang pertemuan keberapa? ke berapa? Ke, ke 6 ya, baik demikian saja Insyaallah kita lanjutkan pada Dua pekan lagi, pekan depan Libur, pekan depan lagi insyaallah Pekan kelima ya. ya, insyaallah kita ada Pengajian uh, Tidak ada tanya jawab Subhanakallah bihamdi, kesyadu alaihi lanta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh